hari ini saya berada di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Ini hotelnya bintang 5 loh guys, dan hari ini saya akan review hotelnya dan juga saya akan renang di sini. Kita cek ya. Kita mulai perjalanan kita dari depan guys. Ini dia lobinya guys, keren banget. Wow, di sini juga ada pohon natalnya. Kita bisa lihat pemandangannya guys. Wow, dari sini pemandangannya bagus banget. Kita bisa lihat kolam renangnya. Kita juga bisa lihat laut di sana guys. Di sini juga ada barnya guys. Wow, jadi tamu-tamu bisa duduk-duduk di sini sambil minum dan juga lihat pemandangannya. Lihat guys, kita bisa lihat pantai Nusa Duanya. Wow, kalau foto-foto dari sini pasti keren banget. Dari sini kita bisa lihat pemandangan langsung jurang guys. Ngeri juga guys. Lihat guys, itu poolnya. Wow, poolnya besar banget ya. Poolnya ada dua guys, satu untuk orang dewasa dan juga satunya untuk anak-anak. Dari sini kita bisa lihat restorannya dan lobinya. Kita juga bisa duduk-duduk di sini sambil santai-santai. Wow, ini poolnya luas banget. Wow, di sini juga disiapkan bantal-bantal, keren banget loh. Di sini juga ada barnya guys. Luas tempatnya dan juga langsung gabung sama restorannya. Kita di restorannya dulu guys. Kita mau coba makanan dan minumannya di sini. Di sini juga ada clay craft guys. Kita coba ya. Jadi guys, kita akan membuat cangkir atau piring dari tanah liat menjadi keramik. Nah, di sini tempatnya guys. Pertama kita cuci tangan dulu. Kita mau bikin cangkir, bikin piring. Wow, cara bikinnya lucu ya. Ini dia guys, hasil karya kita. Begini. Tada. Ini karya orang bagus-bagus. Kita cek kamarnya dulu guys. Jalannya keren guys. Pemandangan lobinya bagus banget dari sini guys. Wow, keren banget ya. Dari sini kita juga bisa lihat pemandangan kolam renangnya. Kita sudah sampai guys. Lihat kamarnya guys, bertingkat-tingkat. Wow, kamarnya banyak banget. Katanya kamarnya sampai lebih dari 200. Ini kamar eksekutifnya guys. Ini dia guys kamarnya. Wow, di sini ada sofanya. Kita bisa duduk di sini. Di sini juga ada kursi rotanya, ada dua. Nah, ini meja makan guys. Kita bisa makan di sini. Di sini juga ada wastafelnya. Habis itu kita lihat ke sini. Ini apa ya guys?
Oh, ternyata ini toiletnya, guys. Kita coba lihat isi lemarinya, guys. Wow, di sini ada kimononya. Dan di sebelahnya ada tempat setrikanya. Kita coba lihat lemari yang kedua ya, guys. Wow, di sini ada safety box-nya. Nah, di sebelah lemarinya langsung ada TV-nya, guys. Besar banget. Nah, ini kamar mandinya, guys. Di sini ada bathtub-nya. Bathtub-nya juga keren banget. Dan di sebelahnya ada shower-nya, guys. Wow, di sini wastafel sama cerminnya desainnya keren banget. Ini dia tempat tidurnya, guys. Luas banget. Dindingnya juga bagus. Kita lihat balkonnya, guys. Wow, ini dia balkonnya, guys. Di sini kita bisa duduk-duduk, santai-santai. Di sebelahnya juga ada kursinya, guys. Kita juga bisa santai-santai di sini, guys, sambil baca-baca. Ayo kita ke sana, guys, lihat apa ya. Wow, ternyata di sini kita bisa lihat pemandangannya bagus banget. Di sini juga ada kursi goyangnya, guys. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya.